Ini kolaborasi yang kata Jimnya ketiga, gue lupa juga. Persan gue dua deh. Ketiga Jim ya? Ini adalah kolaborasi ketiga di Upstairs sama Good Night Electric. Pertama 2007, itu di sebuah pensi Alizar, sukses lah waktu itu. Walaupun pertama kali kita waktu latihan, semua synthesizer masuk ke dalam studio, kita gak tahu mau bikin apa, pas bunyi semua kita stres. Karena yang ketiga ini antik sih. Ini udah lama sih sebenarnya ini kita pengen bikin kayak kolaborasi lagi, karena kalau dari Upstairs sendiri dulu pernah kolaborasi setelah dengan Good Night dengan band lain, sampai akhirnya kita kayak kita emang bukan band yang enak diajak kolaborasi deh sebenarnya. Jadi kalau pas bersama Good Night Electric, wah ayo langsung aja gitu, emang kayak orang-orangnya juga antik, absurd. Jadi untuk sebuah kolaborasi itu asoy. Jadi itu musiknya juga walaupun berbeda tapi nafasnya masih agak sama gitu. Yang menarik adalah pas ketika lagi ngulik, kalau kita mainin pakai synthesizer biasa nih mainin bass aja kali. Ya udah akhirnya jadi di luar kebiasaannya Good Night. Ya. Itu yang menarik sih kalau gue bilang sih. Mungkin kalau kita dibikin pakai synth juga jadi akhirnya cuma sekedar Good Night versi band gitu. Ini mesti ada orang yang ada hal yang beda deh yang diterima sama orang gitu. Setiap kolaborasi dengan Good Night lah ya. Good Night itu punya pattern lagu yang ajaib sih menurut gue. Ih, hitungannya begini ya gitu. Semau dia aja gitu. Mungkin kalau Batman-nya agak sedikit orangnya lebih serius bisa jadi progresif kali ini. Kendalan kita adalah ya pasti karena Upstairs itu biasa bermain dengan yang pattern yang pasti-pasti gitu ya. Kalau Good Night ini nggak pasti dia. Kadang-kadang jumlah barnya cuman Batman yang tahu tuh matematikanya gimana sih. Berapa kali harus berhenti. Cuman dia doang itu nggak lazim sebenarnya kalau Good Night. I remember when you said you can... Selain kolaborasi juga konsepnya jadi pertama kita akan membawakan Rocket Ship Goes By versi kita. Habis itu kita perkenalkan Good Night Electric naik, jas gue turun, akhirnya Good Night Electric diiringi oleh The Upstairs, wes, dan endingnya baru tuh medley yang fenomenal itu. Pasti sih malam ini show-nya sangat membara, jadi penontonnya sangat membara tai. Keren sekali ini enggak cuman penggemar di Upstairs sama Good Night doang yang ada di sini ya. Jadi ada yang terbiasa dengan chord-chord rumit juga datang kemari, juga yang terbiasa dengan musik rock juga hadir sini, dengan gue lihat beberapa orang yang gondrong-gondrong yang dan juga mungkin mereka emang datang untuk Danila dan Mondo ya. Tadi kita ngeliat Danila buka baju. Gua enggak minum dit. Ada tadi Danila lagi ganti baju, kita juga sempat lihat. Ternyata vokalisnya KPR hampir mirip. Tapi sih oke ya. Jadi ini start yang oke bet ya. Mantap. Karena next-nya kita mungkin ini. Kita udah lihat di panggung nih, di panggung oke nih. Oke, mungkin di kota lain bisa lebih dahsyat lagi. Kita mau tes di studio abis ini ya enggak ya? Asik. Iya. Yeah. Mampus lo deadline. Tapi di studio lukis. Jadi kita mau ngelukis bareng. Ya, jadi kolaborasinya. Jadi deadline-nya ntar bulan Juni mesti kelar. Juni lo, Breng. Oh, Juni. Juni. Ya. Juni. Pokoknya tunggu aja Juni deh. Langsung 7 inch. 7 inch. 7 inch. Ya, kan? Yo, ya. Collaboration in 7 inch. Rilisnya Record Store Day tahun depan. Kalau CD berapa inch nih ya? CD itu berapa tuh? 0.5 inch juga ada. Setengah inch. Bahaya, pokoknya bakalan bahaya ya enggak ya? Bakalan. Akhirnya gue bisa nyanyi bara suara.